Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita sambunglah, ha? Kita sambung sedikit. Assalamualaikum. Okey, kita sambung sedikit kelas kita berkenaan dengan software requirement analysis. Okey, so di mana kita akan melihatlah, ha, beberapa perkara yang agak penting juga, okey, dalam kita memahami konsep dan juga apakah proses yang kita perlu laksanakan dalam mengenal pasti requirement dalam sesuatu projek. Sebenarnya keperluan software requirement analysis ni, okey, dia sebenarnya di kita lihat dari aspek pengurusan dan juga macam mana nak mengkoordinasikan, okey, kita punya, kita kata kita punya requirement, okey, kalau kita nak buat sesuatu projek untuk digital content tersebut. Okey. Okay. So kita teruslah kepada tools yang kita ni. So untuk permulaan, saya rasa benda ni dia lebih kepada projek dan sebagainya lah. Jadi kalau boleh, kalau projek untuk final dissertation semester ni, kita ada 4 kredit dan semester hadapan ada 6 kredit. Jadi kalau kata kita boleh buat satu dokumen software requirement untuk kita terus guna pakai untuk semester ni bagi proposal dan terus untuk projek akhir nanti. Okay, so kalau Oh, dah ada, dah ada tajuk dah. mesti untuk projek tu ke? Yes. Untuk projek tu, saya dah buat satu, okay, research sikit. Dan Okay. saya dah tengok antara doktor cadangkan hari tu website ataupun apps tu kan. Okay. Saya try tengok kalau untuk projek tu, kalau apps tu sangat interesting jugalah. Sebab saya tengok ada yang platform dah sedia ada, just cuma kita Okay. subscribe dan hang tu. Yang tu je lah. Dan saya tengok banyak lah, banyak juga lah platform yang free Ah, pun ada. yes. Tapi kita kena kenal pasti requirement, betul tak? Apakah keperluan dari sudut teknikal dan juga keperluan kepada functionality kepada software yang ingin kita bangunkan ataupun digital project, ya. Digital design project kita ni. Okay. Tak apa, kita belajar sedikit hari ini. Mungkin kita berbincanglah berkenaan dengan software requirement. Apakah detail dia, apakah prinsipal yang kita perlu pelajari dan juga apakah kaedah yang kita boleh guna pakai dalam kita merencana program ataupun projek yang kita bakal bangunkan. So, okay. So, untuk software requirement ni, antara objektif dia adalah, okay, kita kena to understand the concept of software requirement. Okay, kita dah tengok secara keseluruhan last week, kita tengok secara overview. Tetapi untuk detail dia, mungkin saya perlu berbincang ataupun mendapat penerangan supaya lebih memahami konsep of software requirement. Okay, yang kedua adalah to understand a difference between functional and non-functional requirement. Okay, non-functional and functional requirement, di mana non-functional ni dia lebih kepada requirement yang tidak memberi efek ataupun memberi kesan kepada fungsi digital design yang kita bangunkan ataupun software atau application yang kita bangunkan. Itu non-functional. Kalau functional, dia melibatkan flow dan juga submission. Okay, contohnya bila kita nak buat sesuatu software ataupun apps, bila kita tekan, dia ada function, betul tak? Dia pergi page ni, dia proses dan sebagainya. Itu melibatkan functional requirement. Kalau non-functional, mungkin kita boleh tengok dari sudut quality dia, dari sudut upaya dia lah. Ya, artistik dan juga estetik. Mungkin function ni tidak jelas untuk digital design kita bangunkan, digital project tersebut. Tetapi dia memberi nilai tambah kepada fungsi tersebut. Jadi requirement tu perlu dikaji juga. Maksudnya kita kena dokumentkan requirement tu selengkap yang mungkin agar proses pembangunan berjalan lancar untuk projek 1 dan projek 2. And then kita tengok juga to understand the importance of getting it right. Because kalau kita buat projek sebagainya, kalau kita tidak ada documentation yang jelas berkenaan requirement yang kita gunakan, okay, dia akan jadi drag masa dia dan akan mengganggu dalam pelaksanaan ataupun development of the project nanti. And dokumen yang biasa kita gunakan dalam pembangunan software ataupun digital design, terutamanya kalau software lah, kita menggunakan SRS. Okay, Software Requirement Specification. Jadi ini antara objektif yang umum lah yang dipelajari dalam kursus ni. Biasa untuk projek-projek yang kecil, kita
Kita mungkin boleh-boleh tidak detail sangat, tetapi kalau projek-projek yang besar ataupun projek yang melibatkan requirement yang kompleks, okay, yang kompleks, perlulah kita menggunakan menggunakan SRS ni. Okay, di mana kalau kita guna, kita nak buat untuk klien, kita perlu ada satu dokumen yang kita rujuk bersama-sama. Jadi dokumen SRS ni lah menjadi requirement. Sebab software kita boleh buat macam-macam, betul tak? Kita boleh buat sistem macam-macam, tetapi apakah konten kepada software tersebut ataupun kepada konten kepada digital design project kita. Okay. Okay, kita akan tengok sedikit. Mungkin perkara ni baru bagi Syafiqah. Okay, apa itu requirement? Biasa kita guna very basic kan, AD model dan sebagainya kan. Itu kita lihat dari sudut yang agak light saja. Tetapi kalau kita lihat dari aspek software requirement dia, dia lebih kompleks. Dia melibatkan functional and non-functional, dan juga domain requirement pun sama. Okay, domain requirement ni kita lebih kepada scope dan juga subject matter yang ingin kita bangunkan. Contohnya, kalau kita nak bangunkan apps untuk banking punya application. Okay, so domain dia adalah banking. Kalau kita buat untuk education, domain dia adalah content ataupun modul education. So itu maksudnya domain requirement. Jadi dalam dokumen SRS nanti kena ada tiga perkara ni. Okay, functional requirement, non-functional requirement dan juga domain requirement. Kena explain lah. Okay. Dan yang seterusnya kita ada user and system requirement. Okay, kalau kita melibatkan sistem, kita gunakan platform mana, siapakah potential user, siapakah group, target group yang menggunakan projek kita tu ataupun sistem yang kita bangunkan. Dan interface specification, yang ni dah biasa. Saya rasa pelajar-pelajar dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, mereka bentuk antara muka ataupun interface specification ni dah biasa. Okay. Cuma on the technical part tu ada sedikit kata kompleks lah. Okay. Dan why it is important, kita kena tengok juga kenapa perlunya penting ni. Antara sebab kenapa perlunya requirement specification ni, kita nak memastikan okay, requirement yang kita dapat tu adalah selari dengan projek yang ingin kita bangunkan. Okay. Dan dokumen yang umum kita gunakan dalam mana-mana agensi, dalam pembangunan sistem, pembangunan konten digital sebagainya. Okay, specifically untuk software kita guna SRS. Tetapi ada beberapa version yang kita boleh adaptasi dari SRS ni. Kalau untuk web, mungkin tidak semua section ataupun section dalam dokumen tu kita guna. Mungkin dia mengikut kesesuaian projek yang kita bakal bangunkan. Okay, boleh saya proceed? Okay, so what is software requirement? Software requirement, cuba dapat input sedikit. Okay. Okay, it's a description of system service and constraint. Okay, system service and constraint that are generated during the requirement engineering process. Dia sebenarnya software requirement ni sebahagian daripada bidang requirement engineering. Okay, bukan engineering, requirement engineering kita mereka bentuk lah, mendesain ataupun mereka bentuk proses. Okay, ataupun keperluan. Keperluan tu detail. Maksudnya kalau contohlah, kalau kita tengok apps yang kita bangunkan, kita mungkin kena tengok dari sudut ikon dia. Ikon yang jenis mana, color yang macam mana. Okay, simbol yang macam mana sebagainya. Dari sudut features, button dia nak buat macam mana, button dia lebih kepada besar ke kecil dan sebagainya. So itu adalah requirement. So apabila kita engineering ni, kita di jurutera kan, jurutera, kita membuat satu design, okay, design kepada projek digital kita. Jadi kita perlu kepada requirement, okay, yang kita rujuk untuk kita menghasilkan projek ataupun software yang dikehendaki oleh klien. Oleh klien. Okay. Kan orang jumpa kita kan, kita profesional ni kan, dah master ni, dah profesional kan. Okay, saya nak buat satu portal lah, portal ni ada ni, okay, ada boleh login dan sebagainya, dan boleh search dan sebagainya. Itu adalah functional. Tetapi dari look and feel, dia mungkin non-functional. Mungkin saya nak buat web ni kebanyakannya untuk investor dari negara Arab. Jadi mungkin apakah bahasa, mungkin kita ada dua bahasa, English dan bahasa Arab. Okay. Dan boleh multilingual, lingual. Dan mungkin web kita tu kita nak ada features voice control dan sebagainya. Itu pun kita ambil kira juga.
Okay. Cumanya kita kena mampu untuk membuat negotiation lah dengan klien supaya kita bangunkan secara berfasa. Okay, jika projek yang real di luar sana perlu kepada proses-proses lah dipanggil change management. Okay, apabila ada perubahan kita tak boleh blindly accept okay the requirement without consider the resources and the time to deliver the project. Okay, that's why kita kena very detail to understand the requirement for any project. Okay. Okay. Develop during the first phase in software the development life cycle. Maksudnya kita kena ada gambaran sedikit. Okay, gambaran sedikit berkenaan dengan software yang ingin kita bangunkan. Jadi baru kita ada idea untuk buat prototype dan sebagainya. Okay? Boleh ya? Okay, Doktor. Boleh. Okay. So, saya mute sikit, Doktor, sebab agak bising sikit eh. Apa? Saya mute sikit sebab agak bising kat luar. Oh, okay, tak apa. So, kita tengok di sini. Ini contoh library system. Okay, contoh case study katakan. Kita tengok library system provide single interface to the number of database of article in different library. Statement requirement dia mungkin dalam bentuk penulisan. Sebab kita nak faham apakah. Oh, sistem ni perlu ada single interface dan perlu akses kepada database. Tetapi kita kena ada features juga untuk search. Okay, search tu ada banyak lagi. Mungkin search of by user, search by article, search by date dan sebagainya. So itu salah sebahagian daripada requirement. Okay, jadi kalau kata Syafiqah nak buat sistem ataupun app tertentu, feature-features yang melibatkan searching, interaction dan sebagainya ni perlu di direkod ataupun dikenalpasti dengan tepat. Okay? Okay, tadi saya dah nyatakan tadi requirement type tadi ada tiga. Okay, yang paling basic, functional requirement, non-functional requirement dan domain requirement. So every single requirement ni dia represent certain quality in the software sebutlah. Okay, sama ada kita nak lihat dari sudut functional, non-functional dan juga domain requirement. Sometimes functional and non-functional tu mungkin boleh dikongsi dalam domain requirement yang berbeza. Okay, contohnya katakan kita nak buat untuk katakan untuk UMK lah. Jadi kita boleh buat juga untuk universiti lain. Jadi itu kita kena consider. So kita tengok satu-satu functional. Apa functional requirement ni? Maksud dia, okay, functional requirement ni to describe the functionality of the system service. Maksud functionality of the digital design project tu. Okay, apakah function yang ada dalam app tersebut? Function apakah yang ada dalam web tersebut? Function apakah yang ada dalam digital content tersebut? Okay, yang kedua adalah depends on the type of software. Saya cakap tadi ada pelbagai jenis software kita bangunkan, sama ada software intelligence software, management software, integration software dan sebagainya. Okay, itu bergantung kepada software yang kita bangunkan. Kalau nak bangunkan untuk banking, untuk education, dia berbeza functional requirement dia. Okay, contoh macam email punya sistem lah. Okay, functional dia mungkin boleh log in, boleh search email. Okay, boleh edit email, boleh draft, boleh edit, boleh delete email dan sebagainya. Itu adalah functional. Di mana kita boleh berinteraksi, okay, berinteraksi dengan sistem tersebut. Dan bila kita nak mendapatkan functional requirement tersebut, kita perlu dapat daripada user apa yang dia expect, expect user and type of system the software is used. Maksudnya macam mana user menggunakan software tersebut. Okay, kalau buat portal, mungkin portal tu ada features untuk searching, okay, ataupun untuk analisis dan sebagainya. Cuba boleh tengok beberapa contoh dan mungkin boleh adaptasi beberapa requirement yang ada untuk projek tu nanti. Okay? Saya dah tengok contoh. Yes, betul. And then functional requirement can be user requirement and system requirement. Kita pergi detail lagi. Functional pula ada dua. Satu adalah user requirement yang melibatkan high level statement of system functional. Kalau kita lihat dari aspek high level ni, maksudnya statement yang generic lah, high level. Kalau low level dia specific, macam detail description. Tapi kalau high level statement ni dia lebih kepada user tu nak apa. Okay, saya nak sistem macam ni lah,
Saya nak sistem boleh communicate dengan rakan-rakan dalam network yang sama. Ha, so saya nak sistem ni Okay. untuk boleh cetak. Saya nak sistem ni untuk buat analisis. Ada sebab itu user requirement. Oh, yang melibatkan apa kehendak user? Ah, apa kehendak user. Okey. Okay. Dan kalau sistem requirement dia lebih fokus kepada sistem service. Okey, yang lebih detail. Okay. Sistem tu boleh buat apa? Kalau ada platform tu boleh buat apa dan sebagainya. Contohnya dia ada berapa banyak space ataupun memory. Okey. Mungkin feature-feature tertentu yang kita perlukan untuk sistem tersebut tu beroperasi. Okey, sebab bila user ni dia nampak senang je boleh search, tetapi sebenarnya untuk search tu kita kena ada beberapa proses yang kita kena buat. Kita kena buat coding sedikit, kita kena buat object oriented punya programming, maksudnya kita boleh guna tools tu kan, bila guna website, pernah gunakan website? Kita nak edit dan sebagainya tu. Okey. Edit encoding je. Ah, so kita kena customize dan sebagainya. Itu bergantung kepada sistem punya requirement. Okey, kalau sistem okay, requirement okay. yang lebih dalam lagi mungkin dia punya engine. Engine ni maksudnya the core of this software tu, maksudnya operating system lah kita kata. Okey, mungkin nak pakai platform kata Wix dan sebagainya. Platform tu itu sendiri. Okey. Itu kalau web lah. Kalau kata apps, mungkin sistem requirement sama ada kita menggunakan platform iOS ataupun menggunakan Android. Okay. So ini contoh lah, contoh user requirement. Okay, the user requirement shall be able to search either all of the initial set of databases or select the subset from it. Okay, dan the user shall be able to order any book by company XYZ. Ah, so ini contoh. Contoh kalau kita tengok library system tadi tu. Boleh search dalam database. Dan boleh select. Bila okay. search dah keluar, boleh select. Dan boleh search lagi. Dan satu lagi user requirement, kalau kata kita nak order buku daripada company mana-mana pun kita boleh. Jadi ini adalah user requirement. Apa kehendak pengguna? Okay. So problem mungkin ada dalam kita mengenal pasti requirement tadi tu. Mungkin ada problem. Okay, sebab mungkin communication tu tidak jelas. And then user faham macam lain, tetapi kita as a developer, as a digital designer ni, kita nak kena terjemahkan apa yang dia hendak tu dalam bentuk orang kata apa, proses tertentu. Sebab kalau kata dia nak boleh search tu, kita kena kenal pastilah database mana yang ingin dicari. Nak kena link page mana dan sebagainya. Jadi kita kena jelas dengan user tersebut. Ini antara problem yang berlaku lah kalau kita buat projek yang sebenar. Dia panggil ambiguous. Ambiguous requirement may be interpreted in different way by developer and user. Maksudnya user cakap dia maksud dia lain kan. Kita faham lain. Jadi itu banyak problem berlaku. Contohnya saya nak sistem kata intelligent. So dia ingat intelligent ni intelligent sangat lah. Tapi bagi kita intelligent ni dia ada sense of intelligent, but depends on data and algorithm yang kita bangunkan. Okay. Okay, non-functional pula. Okay, non-functional ni kita tengok dari aspek beberapa perkara yang tidak melibatkan okay, functional ke sesuatu software ataupun application kita bangunkan. Contohnya macam look and feel, dia punya background, dia punya aesthetic, punya design dan sebagainya. Flow tu adalah sebahagian daripada functional juga. Tetapi non-functional ni lebih kepada interface dan juga perkara yang tidak melibatkan fungsi. Katakan tidak ada kena-mengena dengan searching dan sebagainya tadi. Sebagai contoh tadilah kalau kita ambil contoh library. Okay, yang penting kalau nak faham definition of non-functional, define as system properties, constraint and process requirement. Okay, so maksud dia kat sini adalah kita tengok dari system properties. System tu, platform tu dia boleh buat apa. Okay, dan beberapa constraint lain yang kita tak mampu nak buat ataupun kita tak boleh nak customize. Dan satu lagi adalah process requirement itu sendiri. Okay, so macam kita tengok tadi lah. Kadang-kadang kita nak tengok the quality of the system, sometimes dia dah functional. Tetapi ada non-functional, kita nak tambah lagi, mungkin kita nampak benda tu senang ataupun orang kata memberi orang kata bila kita lihat tu kita seronok tengok dan kita boleh
berminat menggunakan app tersebut. Okay, maksudnya ada nilai estetik dan artistik tu. Itu mungkin dia tak ada functional on the cognitive saja, tetapi not functional on the requirement of system yang ingin kita bangunkan. Okay, sama ada kita lihat dari aspek system properties tadi tu. Okay, kita pecahkan balik system properties tadi tu. Okay, kita tengok antaranya reliability. Okay, reliable tak? Okay, dia punya performance. Takkan kita search dia jadi masa 3 minit loading sebab respond time satu lagi. And then satu lagi dari sudut maintainability. Kalau buat web, kalau buat apps, macam mana nak maintain, nak update dan sebagainya. Dan satu lagi system properties kita boleh lihat dari aspek storage requirement. Berapa besar data yang diperlukan, berapa besar memory yang diperlukan, berapa besar ataupun berapa kata tinggi spesifikasi sistem, back end sistem tersebut. Okay. Satu lagi, bila kita lihat dari sudut sistem properties dan sebagainya ni, antara constraint yang kita lihat dari sudut input output, okay, IO device capability. Okay, mungkin digital design ataupun projek yang dibangunkan ni, dia lebih sesuai menggunakan apa? Tab ke, menggunakan komputer ke, ataupun menggunakan smartphone. Okay, mungkin kalau kata ada features, features untuk cetak dan sebagainya. So, input output ni, okay, dia kena ada capability untuk cetak dan sebagainya. Contoh lah, kita kata sekarang ni kita tak cetak di kertas, kita cetak di PDF file. Jadi, the system atau apps yang kita bangunkan, kita boleh cetak as a PDF file. So itu antara capability. Kan kita boleh cetak kan as PDF, kita tak cetak kertas, kita PDF dan kita boleh guna sebagainya. Yang penting lagi, satu lagi constraint yang bakal berlaku dalam kita mengenal pasti ya, requirement untuk system specification ni, okay, adalah data representation used in the system interface. Okay, sometimes kita tengok sebenarnya data ni kita ada pelbagai. Data yang visible kepada user dan data yang tidak visible kepada user, which is visible kepada sistem, okay, untuk dia mengenal pasti. Okay, macam primary key lah kalau belajar database kan. Pernah belajar database kan? Tak pernah, Doktor. So tak apa, database ni dia ada satu key lah, supaya kita kena ada keunikan dalam satu single data yang kita kita guna tersebut. Macam user ID kita, okay, macam IC kita dan sebagainya. Okay, sometimes mereka dia macam identiti kita, email dan sebagainya. Okay, interface mungkin dia ada nama saja, tetapi untuk kita represent data dalam sistem ataupun di dalam sistem komputer ni, dia perlu unik supaya dia maintain dia punya identiti lah. Kalau tak, nanti dia ada duplicate data dan sebagainya. So, menjadikan sistem tu tidak reliable dan tidak konsisten. Okay? So, itu antara constraint lah. Maksudnya, kalau benda tu ada reputation, mungkin kita boleh sekalikan saja. Dan ada juga requirement yang kita terpaksa abaikan ataupun kita tidak mengambil kira sebab tidak ada kepentingan ataupun tidak ada menyumbang kepada sistem yang ingin dibangunkan. Mungkin requirement tu kita letak priority yang paling rendah dan sebagainya. Okay, di mana kita kena ingat semester minggu lepas untuk kita set priority, betul tak? Betul. Okay, satu lagi adalah process requirement. So process requirement pun perlu juga dipelajari untuk kita kenal pasti the process, okay, dalam requirement. Contohnya proses, siapa yang guna, sistem mana yang proses, output dia siapa dan sebagainya. Okay, biasanya kita menggunakan use case. Okay, use case ni maksudnya dia macam ada satu notation yang biasa digunakan. Kita guna ada, nanti saya tunjuk bentuk dia macam, okay, macam orang lidi dan sebagainya, untuk kita terjemahkan dalam bentuk diagram. Okay, kadang-kadang requirement ni kita tak boleh explain. Okay, kita tak boleh explain. Okay, menerusi. Okay, tak apa. Syafiqah boleh mute kan? Ada nak tanya baru on. Okay, so use case ni dia kita terjemahkan requirement dalam bentuk statement dan sebagainya tu dalam bentuk diagram supaya kita lebih jelas dan lebih memahami. So daripada diagram tersebut itulah baru kita buat programming language ataupun dia panggil
dia punya rules lah. Okay, rules dalam proses tersebut. Kalau kata untuk login dan sebagainya, mungkin kena kena check dalam database siapakah user tersebut, ada password dan juga user ID. Dan yang penting juga adalah untuk kita memantapkan proses development method tersebut. Okay. Okay, what do you think about this more critical? Yang mana lebih critical? What do you think? Functional or non-functional? Boleh tak saya minta feedback? Bagi saya, saya bagi saya functional. Okay. Sebab functional kita nak kena createkan something tu. Okay, non-functional? Functional tu dia berikutkan user macam kita nak. Kalau functional tu berikutkan macam kita nak user je lah biasa. Ya, yeah, betul. Dia nak gunakan satu platform tersebut. Kalau loading, memberi. Kalau kata memberi satu. Orang kata kecewaan kepada user kalau dia nak guna satu platform tu, tapi dia macam ada loading dan sebagainya lah. Kalau bagi saya kritikanya functional lah. Okay. Functional lah, okay. Ha, sistem dia tu kan. Ha. Okay, as a developer ataupun digital designer ni kita kata kan, functional tu adalah yang critical lah untuk kita bagi lebih priority. Dan non-functional tu dia akan datang bila kita nak buat sesuatu tu dan memberi nilai tambah lah. Okay, non-functional sebab yang paling penting adalah sistem tu must be functional. Okay, mm-hmm. Tak ada guna kalau kita buat sesuatu solution tak function. Tapi non-functional tu memberi nilai tambah. Okay. Dan memastikan efisiensi, okay, terhadap functional yang kita dah laksanakan, kita dah buat sebut. Okay, kalau tak, susahlah kalau sistem tak boleh search, database tak boleh connect dan sebagainya. Dia sepatut function tetapi dia tidak dapat execute because of the engine, ya, ada sebalik itu tidak function. Walaupun dia non-functional, non-functional ni lebih kepada performance dia lah dan quality kalau kita lihat. Okay, kita tengok kat sini, non-functional tadi kan. Okay, properties constraint, mungkin sistem tu ada limitation dan sebagainya, dan process of the requirement. Ini kalau kita lihat non-functional, reliability, response time, maintainability, storage requirement. Okay, so ini contoh, Europeana, tak apa, yang ni kita skip je. So kita tengok contoh tadi, contoh library system lah sebenarnya ni tadi. Okay, cultural heritage, connecting the cultural heritage. Okay, dia bangunkan satu projek macam mana nak mendokumentkan semua cultural heritage sebagainya. So kalau kita tengok sistem tadi tu, okay, type of non-functional sebenarnya lebih besar non-functional ni. Okay, kita lihat daripada non-functional requirement, dia ada product requirement, organisation requirement, external requirement, dan dia boleh pecah lagi sebenarnya bergantung kepada requirement yang kita ingin consider dalam pembangunan application tersebut, pembangunan web dan sebagainya. Okay, so kalau kita tengok external requirement, kita tengok dia ada interoperability requirement dan juga ethical requirement. Okay, contohlah kita buat apps, katakan kalau yang Android saja, dia boleh guna Android je. Yang apps yang apa iOS boleh guna iOS saja. Jadi dia tidak ada interoperability requirement. Okay, antara keduanya. So solutionnya adalah kita kena buat berasingan. Okay, buat Android 1, buat iOS 1 ataupun Windows. Okay, satu lagi adalah organizational requirement. Katakan kita bangunkan sesuatu untuk sesuatu organisation dan sebagainya tu. Okay, kita tengok dari sudut implementation standard, kena ikut standard. Kadang-kadang satu organisation tu dia ada standard tertentu. Okay, katakan dia ada policy dan sebagainya, kita tak boleh buat. Contohnya secara teknikal kita boleh transfer, okey, contohlah kalau dalam banking dan sebagainya kita boleh transfer as many amount of the money lah to account yang kita pilih lah, okey, yang kita pilih. Tetapi mungkin organisation kata okey, untuk account-account berjumlah beberapa tertentu kita tak boleh transfer lebih dari 1000, katakan. Itu bergantung kepada kaedah dalam organisation itu sendiri untuk membuat implementation. Okay, boleh ya? Okay. Okay, boleh. So satu lagi product requirement. Okay, kalau kita ada product, contohnya dalam sistem kita bangunkan tu dia satu produk, produk katakan produk tu email, katakan email lah, email tu produk sebenarnya, service. Okay, service untuk email. Contoh kita ambil email lah sebab ramai guna email. Okay, ataupun sistem yang kita gunakan lah untuk koordinat sebagainya. Kalau email contohnya, efficiency.
Okay. Interface dia efisien tak? Nak search, nak cari dan sebagainya, nak edit, nak buat draft dan sebagainya. Okay. Dan kalau kita ambil contoh Google, dia ada banyak lagi application lain, betul tak? Dia ada Google Doc, dia ada Google Form dan sebagainya. So itu antara produk-produk software juga tu sebenarnya. Okay. Ha, tapi kita tak download, kita guna secara cloud. Okay, seterusnya ada reliability. Ah, katakan kita nak buat, saya pun bereksperimen sekarang ni. Okay, kita nak transfer data, kita nak move daripada satu account kepada account lain data. Okay, katakan kita ada dua account email, katakan. Jadi kita nak pindah data dari Google Drive A kepada Google Drive B. Okay, boleh tak? Kalau tidak ada portability ataupun interoperability di antara software tersebut, dia tak boleh. Orang kata transfer. Okay, itu salah satu requirement. Maksudnya dalam requirement tersebut, dia menyatakan folder yang di create ataupun dibina dalam account A boleh dipindahkan dalam Google Drive untuk account B dengan syarat, dia ada pula lagi, betul tak? Dengan syarat dia account A kena share dia punya access kepada account B, dan account B akan share kepada account A supaya dia boleh berkomunikasi. Okay, sebab software semakin kompleks sekarang, kita dah guna software ni macam orang kata dah jadi sebati dalam penggunaan kita hari ni lah. Okay, dan itu maksudnya portability dan juga interoperability. Satu lagi, reliable. Reliable guna tak? Kadang-kadang sistem tu bagus sebagainya tetapi tidak reliable, tak sesuai. Kita buat untuk contohnya lah. Okay, dia reliable hanya untuk orang biasa ataupun orang yang non-handicap. Tetapi kalau orang handicap macam mana? That's why kita ada contohnya yang blind, katakan. Dia ada features voice, betul tak? Okay. So voice tu adalah functional, tetapi untuk execute this functional tu mungkin mengambil kira dari aspek reliability yang kita lihat dari aspek non-functional requirement. How effective, katakan voice tu, dia nak ada voice, katakan. Voice yang macam mana? Mungkin functional dia, mungkin dia understand bahasa Inggeris saja. Itu functional. Tetapi reliable dia, adakah dia memahami pertuturan tersebut? Boleh, ya? Eh? Satu lagi boleh. Untuk produk ni, dia ada usability. Katakan features tu ada tapi susah nak guna. That's why kalau kita tengok sekarang ni, button-button dulu susah kecil. Sekarang ni button pun kita boleh set, nak besar, nak kecil sebagainya. Okay, dia meningkatkan tahap usability. Kalau kata kita nak test, testing dan sebagainya, bila ada buat projek nanti kan, ada dalam satu section testing dan sebagainya, mungkin kita boleh test dari sudut efficiency, usability and reliability. Okay. So barulah nampak bila kita dah buat testing tersebut, apa penambahbaikan dan apakah yang kata apa, quality tu kita boleh define the quality of digital product yang kita bangunkan. Okay, performance space requirement itu non-functional lah. Berapa banyak data yang diperlukan, dokumen yang macam mana dan sebagainya. Dah satu slide je kan, tapi banyak cerita. Itu dah banyak. Okay, so saat ini example tadi yang saya cerita tadi. Sebab bila dah faham requirement ni, apa saja produk digital nak buat ni, dah tahu dah set of requirement yang diperlukan. Jadi bila orang discuss pasal, saya nak buat sistem macam ni, so Syafiqah dah faham lah, oh saya nak kena cari ni, produk macam mana, organisation apa, input dia dan sebagainya. So ini yang penting sebenarnya. Okay, okay. Then product requirement ni ada sudut interface, katakan. Okay, library system should be implemented as simple as HTML without frame or Java applet. Maksudnya dia nak boleh guna di browser terus. Produk ni kita nak browsers, because browser ni boleh diakses dalam pelbagai platform, sama ada di iOS, sama ada di smartphone, sama ada di mana-mana saja yang menggunakan web 0.0 punya teknologi ataupun web teknologi ni. Jadi as long dia ada browser, dia boleh access to this application. Okay, kita ambil contoh sistem tadilah, library. Kalau organisation tadi, contohnya development process to deliver document, untuk deliver dalam satu kod tertentu lah, maksudnya kat sini. Organisation tu dah ada standard tertentu untuk kita guna dan kita operate application tersebut. Macam MySejahtera lah kan.
kan? So MySejahtera sejahtera ni yang mendaftar semua adalah warga negara Malaysia. Kalau warga negara lain dia tak boleh pakai kan? Dia boleh pakai tak MySejahtera? Tak, sure dah. Tapi tak boleh biasanya. Tak boleh ya? Cuba cek sudah pasti. Mungkin dia ada pastilah. Ada bahagian data tu berbeza sedikitlah warga negara ataupun bukan warga negara. Itu melibatkan organisation lah yang lebih besar. Satu lagi adalah external requirement. Ini requirement yang kadang-kadang kita terlepas pandang sebab dia external requirement. Benda tu tak ada kena-mengena tetapi dia memberi impak kepada performance dan juga memberi impak kepada quality of the product. Quality yang kita bangunkan. Quality software yang dibangunkan. Okay, so kita akan lihat contohnya macam contoh katakan kita nak ambil data mungkin macam nak cakap ni external ni mungkin data tu daripada sistem lain untuk kita buat comparison. Okay, contohlah contohnya kita ada satu sistem untuk kita membuat comparison. Okay, comparison contohlah dulu pernah guna tak Trivago dan sebagainya. Trivago tak pernah. Untuk nak pernah booking tak. Bilik hotel dan sebagainya itu Trivago. Ataupun sekarang kita guna kita nak check, katakan kita nak cari satu produk tiba-tiba keluar banyak apa kedai-kedai lain dan kita boleh compare. Betul tak? Dia kalau kat Shopee tu adalah macam dia keluar keluar. Betul. Dia ada store-store yang berlainan tetapi data tu dia kena standard sebenarnya. Baru kita boleh buat comparison. Jadi bila kita design sesuatu input data dan sebagainya, kita kena kena pasti juga okay, standard yang digunakan supaya integration tu boleh dibuat. Okay, macam sekarang lah, dulu kena key in data sebagainya. Sekarang ni bagi je MyCard, dia terus kata extract data tu masuk dalam form. Betul tak? Kalau you pergi bank, pergi nak buat beli bayar bil ke ataupun register new number ke kan, so dia dah terus ada, tak perlu nak key in dan sebagainya. Jadi external requirement sebegitu boleh meningkatkan quality jugalah produk digital yang kita bangunkan. Okay, ni contohlah verifiable non-functional requirement dan juga functional may be difficult to state precisely. So maksudnya memang susah sebenarnya non-functional ni, dia lebih luas okay berbanding functional. Functional ni janji jadi, tetapi non-functional ni janji jadi tetapi ada quality dia punya measure. Kita boleh measure the quality dari sudut reliability dan juga efficiency. Okay, then kita boleh measure. Itu maksud dia. Okay, non-functional. Kalau function, jadi janji boleh boleh submit data. Okay, tetapi kalau kata kita kena ada bahagian validation, betul tak? Bila data tak cukup, dia ada respon. Betul tak? Data ini tidak cukup, sila isi dan sebagainya. Itu kalau tak masuk dalam functional, dia akan jadi non-functional. Kalau masuk dalam functional, dia akan jadi functional lah. Okay, mungkin functional dia tu adalah to submit form. Betul tak? To submit form dengan maklumat peribadi. Tetapi bila pop-up untuk verify dan sebagainya, itu mungkin boleh fall dalam non-functional. Non-functional, okay. So mungkin kita boleh set priority dia low sedikit. At least kita dah boleh submit data dan untuk non-functional tu kita akan improvise. Kita improve lah. Okay. So example macam ni, requirement measure yang perlu kita lihat dari sudut speed, bila submit ambil masa ke tak, bila isi ambil masa ke tak, dari sudut size berapa besar data yang ingin kita buat. Contohnya macam kita nak buat Google Form dan sebagainya kan, kita kena kena pasti apakah jenis data yang ingin dihantar oleh pengguna. Betul? Baru kita boleh set berapa banyak, berapa besar data yang kita perlu allocate ataupun data yang perlu kita sediakan untuk memastikan data yang dihantar tu boleh diterima. Okay, seterusnya adalah ease of use. Macam mana kita nak senang guna dan sebagainya. Reliability, robustness. Biasanya robustness ni sistem yang kita test, dia panggil penetration test atau stress test. Jadi kita boleh submit, katakan 30 orang submit sekali, jadi macam mana? Ataupun kita submit, kita submit secepat mungkin sebagainya, dia boleh handle tak sistem sebagainya. Okay,
Dan portability ni dia boleh independent. Guna sistem mana pun boleh guna. Okay. And seterusnya adalah domain requirement. Okay, saya nak habis di domain requirement lah supaya minggu ni kita dah belajar berkenaan dengan requirement asas lah, tiga requirement tersebut. Okay, requirement. Domain requirement ni ada lebih kepada derive from application domain and describe system characteristic and features that reflect the domain. Okay, domain requirement may be new functional requirement and constraint on existing requirement or define a specific computational. Okay, so maksud dia kat sini, bila domain requirement ni, katakanlah, katakan dalam satu apps ataupun yang kita bangunkan, contohlah, kita nak buat macam Grab Food, katakan. Bukan Grab Food lah, Grab Car. Okay, Grab Car. Jadi, feature dia sama je sebenarnya. Functional, non-functional, cuma domain requirement je berbeza. Kalau kita nak buat untuk Grab Food. Betul tak? Kalau GrabFood, dia hantar makanan. Betul tak? Kalau GrabCar, dia hantar orang. Jadi, perbezaan benda ni, okay, dia reflect kepada domain. Kalau food, mungkin domain properties dia, requirement ni mungkin berbeza. Okay, ayam goreng ke apa ke kan, besar, kecil dan sebagainya. Kalau pergi McDonald's dan sebagainya, kan, dia ada kan boleh pilih-pilih sebagainya. Betul tak? Tapi kalau kita GrabCar, pilihan menu dia berbeza. Sebab domain dia berbeza. Boleh? Okay, so itu maksudnya domain requirement. Oh, okay. Maksudnya macam kalau macam kata-kata tadi, kalau untuk GrabFood tu dia punya pelbagai pilihan. Ha, itu pun requirement. Punya. Maksudnya itu domain requirement lah. Ha. And then kalau buat untuk McDonald's, dia lain juga kalau buat untuk apa? Untuk food lain lah. Ha? Untuk kedai tom yum, dia lain juga. Ha, itu maksudnya domain. Tapi feature dia sama. You order, you submit, you terima, you keluar receipt dan sebagainya. Itu functional. Dan juga non-functional tu dia punya look and feel dan sebagainya lah. Performance dan sebagainya. Tetapi domain mungkin berbeza. Kalau menu tom yum berbeza, menu apa McDonald tu lain. Sama tadi lah contoh tadi, Grab Car dan juga Grab Food. Betul? Okay. Kalau domain yang sama, contohnya banyak contoh dah ni ya. Ataupun ada soalan? Contohnya macam agak kurang faham yang domain ni. Yang tadi boleh faham. Yang domain ni saya try baca tapi agak kurang faham. Tak faham. Tak apa. Nak faham macam saya bagi contoh tadi. Grab Food dan juga Grab Car. Dia still a Grab kan? Kita boleh order katakan. Kita boleh search nak order, hantar ke mana dan sebagainya. Tetapi dia tak hantar orang kalau Grab Food. Dia hantar makanan. Kalau Grab Car, okay. Proses dia sama kan? Kita search. Lepas tu cuma kita pilihan menu kita tu, kita akan pilih kita nak kereta yang macam mana. So itu adalah perbezaan requirement untuk domain. Okay. Ingat Grab Car dan Grab Food. Jadi kita tahulah perbezaan itu maksudnya domain requirement. Okay. Oh, tentu. Kan berbeza kan, betul tak? Takkan kita nak letak yang sama macam kereta. Kalau Grab Food. Betul? Betul. Okay. So itu maksud dia domain requirement. Ini example lah, ini dia just buat something macam algorithm lah, formula untuk train shall be computed as with. Ini maksudnya kita kena dapatkan requirement ni lah. Macam mana kita nak control di gradient and the train tersebut. Jadi kita perlukan formula ni baru kita boleh buat. Jadi kita formula ni adalah requirement lah untuk kita buat formula. Okay. Contohlah kan, kalau kita nak buat calculator calculator di web kan. Pernah buat kan calculator kan? Dalam kelas. Dr. Tan. Ada kan? Setiap semester memang buat calculator je. Kalau saya nak suruh buat benda lain lah. Balik-balik buat calculator je. Jadi kita kena tahu formula dia tu baru kita boleh masukkan coding tersebut. Betul? Kalau okay. Tambah apa formula dan sebagainya. Jadi benda tu pun jika requirement kita peroleh daripada user,
benda tu boleh jadikan functional juga. Dan formula-formula yang berbeza ni, dia sebenarnya subject to different domain. Okay, maksud dia calculator biasa dia boleh tambah macam biasa, tetapi scientific calculator, the algorithm ataupun di formula tu mungkin lebih kompleks. Okay. Contohnya kita nak buat car calculator ataupun loan calculator. Okay, calculator untuk kereta dan juga calculator loan untuk untuk pinjaman dia berbeza. Itu maksud dia domain requirement. Dia still ada computational, dia ada pengiraan. Okay? Betul? Contohnya nak kira markah pula. Okay, markah dah lain lah. Maksudnya dia ada functional dah lain lah. Tetapi kalau kita nak kira markah untuk subjek-subjek yang berbeza. Okay, functional dengan non-functional dia sama. Tetapi domain dia berbeza. Sebab formula dia berbeza dan penilaian dia pun berbeza. Okay? Okay, Dr. Faham. Jelas ni, lepas ni boleh jadi. Boleh ada exam dah lepas ni. Sebenarnya kita ada, kalau kalau nak buat investment sedikit, kita boleh ikuti kelas lah. Kelas requirement, dia panggil certified requirement engineer. Okay, tak silap saya, dia you pergi training 3 hari, lepas tu ambil exam, dia certified, dapat license lah. So license dia bukan software, requirement engineer. Okay, so tak silap saya kalau dulu dalam 800 ke 900 je lah termasuk exam. Dia di bawah board of software testing. Saya ada ambil juga dulu requirement, dia panggil software testing pun saya dah ambil. Cuma yang ni saya belum ambil lagi lah. Mungkin dia boleh ambil sama-sama. Okay, ini kelas aktiviti lah. Kelas aktiviti tak apa. Nanti balik, okay, cuba identify. Tadi sistem-sistem kan kita nak buat projek kan. Okay, maksudnya Syafiqah nak buat projek sebagainya. So, ni lebih kepada buat proposal. Okay, assignment yang pertama. Okay. Yang pertama, okay, untuk aktiviti ni, okay, nanti Syafiqah boleh tengok dari pelbagai requirement yang kita bincang tadi yang seiring dengan projek yang bakal dibuat. Okay, projek akhir ni. Maksudnya semester ni kita ada proposal, kalau ada perubahan sedikit sebanyak, kita boleh refine dalam semester hadapan. Okay, dan kalau kata dah ada sedikit idea macam mana, cuba mapkan requirement-requirement ni dalam kategori masing-masing. Okay, boleh. Supaya kita boleh apply knowledge ni. Jadi bila kita dah buat sekali, kita dah faham, dan bila nak buat sistem-sistem lain pun kita ikut proses yang sama. Okay. Yang tiga tadi tu Doktor kan? Ha. Yang function, non-functional dengan domain tu kan? Ha. Okay. Semua saya berkata. Ya. Apa ni Doktor? Saya nak tanya, kalau semester ni saya buat perubat yang dokumen macam dulu ke tak? Projek tu yang semester depan ke? Ke semester ni dah mula? Okay, sebenarnya kan kita ada projek semester ni, semester 2, projek 1. Okay, projek 1 tu 4 kredit, kita fokus kepada proposal. Proposal dulu lah. Proposal. Jadi termasuklah requirement dan sebagainya boleh compile dalam tu. Jadi untuk semester berikutnya, kita akan execute the project sebutlah dengan thesis. Lagi 6 kredit. Okay. Semester depan lah kita akan hasilkan betul projek tu. Yes, betul. Tapi kalau kita dah bagi masa, kalau dah ada masa boleh buat, buat terus pun tak apa. Jadi boleh refine balik dalam semester hadapan. Jadi benda tu siap dan terus buat laporan akhir. Dia panggil dissertation. Jadi kita tak menunggu lama lah. That's why bila kita design ni, the program ni, kita design supaya requirement yang belajar tu dia buat terus projek tu terus. Proposal, metodologi pembangunan dan sebagainya. Okay. Dan last sekali bila dah ada, dan terus seiring dengan thesis development ataupun dissertation project tersebut. Okay, betul. Okay, faham. Boleh? Okay, betul. Boleh? Okay, saya rasa saya nak berhenti di sini. Takut banyak sangat nanti pun pening. Jadi users and system requirement kita akan sambung minggu hadapan. Okay. Dan sebelum kita berakhir pada minggu ini, mungkin saya nak share sedikit keperluan lain ni.
Okay, tak apa. Yang ni saya simpan minggu hadapan lah. Ha? Minggu hadapan. Sebab ni rasa dah banyak dah nak digest balik dan sebagainya. So, kalau tak ada apa-apa, mungkin kita boleh berakhir di sini. Ataupun ada soalan? Okey. Soalan terakhir. Rasanya tak ada kot sebab Jelas sebenarnya kan? di polis pun saya je lah. Alhamdulillah saya pun ada. Benda ni kan saya dah baca lah yang doktor bagi ni. Saya buat dah sikit-sikit pembacaan Okey, internet lah. rumusan. Saya nak tahu rumusan. Rumusan dalam Okey. 1 minit. Apa yang dipelajari dalam kelas kita pada minggu ini? Okey, sebagai rumusan lah. Apa Ah. yang saya faham kan. Okey. Dia satu sistem sistem rukai rembai yang pasien, compassion dan domain pasien. Yang yang pasien tu saya faham apa macam satu orang kata macam sesuatu yang mesti dilakukan oleh sistem. Dan sistem tu macam kita tekan button ni kan, button payment kan. Next saya akan keluar macam mana. Kalau yang non pasien tu yang saya faham dari segi dia punya prestasi kepada sistem tu dah. Okay. Kalau nak tengok kan, kalau nak design kan, bagi design saya lebih designer kepada nak hasilkan satu sistem tu, saya rasa kena dua-dua dipertimbangkan lah. Okay. Dan kalau dengan non-partial requirement tu, saya rasa lebih kepada kita lah sebagai user. Mesti nak satu sistem yang lebih kompleks, yang lebih dia punya efficient. Dan kalau macam user apa yang partial, okay, partial tu bagi saya sebenarnya satu agak sukar sikit lah sebab kita nak kena pastikan yang satu tool tersebut dapat berfungsi dengan baik. Itu apa yang saya cuba faham berdasarkan apa yang saya cuba baca dari sikit-sikit. Okay, so kita fokus kepada lah type of requirement yang asas ni. Jadi yang ni menjadi orang kata dipanggil kunci lah ha, kepada setiap apa saja digital development lah, maksudnya dari aspek pembangunan sistem dan juga application termasuk digital content. Cumanya mungkin saya minta boleh rujuk juga contoh-contoh requirement specification punya dokumen. Mungkin boleh buat kajian independent study. Okay, Ada saya apakah tengok dari sikit. apakah dokumen SRS yang digunakan untuk pembangunan apps dan juga pembangunan web. Jadi dia mungkin ada sedikit perbezaan lah. Sebab kalau sistem ni dia memang agak kompleks. Okay, sistem ni dia memang kompleks terutamanya jika melibatkan sistem yang intelligent, sistem dan sebagainya, big data dan sebagainya. Dia sistem yang lebih kompleks lah, macam IoT dan sebagainya, dia sistem yang lebih kompleks. Tetapi cuba tengok untuk apps dan juga untuk web development website ataupun web application. Okay. Oh, wait lah. Okay, okay. Okay. Saya akan cuba tengok. Okay, so saya pun telah fikir-fikir juga lah untuk projek nanti saya ingat saya. Okay, so saya rasa sekadar ini dulu untuk kali ini. Okay, jika kita berjumpa lagi. Okay, okay. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita ilmu yang bermanfaat ni boleh dipraktikkan lah. Dan kita sama-sama membangunkan projek ni. Yang penting, cuba sesuaikan dengan apa yang kita belajar hari ini dan juga keperluan untuk projek yang bakal dibangunkan. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum dan selamat Maju Jaya. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Dr. Okay.